memang kan kalau kita baca di media, ya di berbagai media itu menurut hasil penelitian dari Setara Institut dan Invit tahun 2023 dirilis kemarin bulan Juni mengatakan bahwa ada kurang lebih 83,3% siswa sekolah menengah atas yang memiliki pandangan bahwa Pancasila itu bukan ideologi yang final gitu. Tempat itu kan saya case-nya di satu sekolah menengah kejuruan ya. Ya itu di salah satu tempat di Kudus. Tapi saya nggak bisa publis ini karena kan kaitannya karo nama sekolah itu. Jadi itu memang saya mengafirmasi gitu bahwa itu betul terjadi. Wong saya sendiri yang hanya 40-30 orang itu saya temukan itu mendekati gitu loh. Mendekati 50% itu memang mengatakan Pancasila itu masih bisa dirubah. Tujuannya positif untuk lebih kawula muda lebih mencintai Pancasila sebagai ideologi bangsa, way of life. Kita tahu bahwa sekarang kalau tidak dibegitukan nanti akan luntur dan ajaran-ajaran di luar Pancasila malah bisa masuk. Tapi kalau sudah mengerti arti Pancasila, ada lima sila, penjabarannya lebih ke masyarakat memahami apa yang harus dikerjakan oleh anak bangsa. Kalau Pak, ADM generasi muda saat ini di Jepara mengenai Pancasilanya bagaimana Pak? Generasi muda sejauh ini memang apa perlu diingatkan kembali. Jadi artinya kalau kita dari SD, SMA, SMP, SMA, nah itu kan pelajaran Pancasila ada ya, kadang-kadang setelah lepas dari itu kan lupa semua. Nah pengalamannya, pengamalannya itu bagaimanapun kita harus ingat dengan itu digodoknya kira-kira kapan Pak itu? Untuk nanti baru kita susun konsepnya ya. Memang kan kalau kita baca di media, ya di berbagai media itu menurut hasil penelitian dari Setara Institut dan Invit tahun 2023 dirilis kemarin bulan Juni mengatakan bahwa ada kurang lebih 83,3% siswa sekolah menengah atas yang memiliki pandangan bahwa Pancasila itu bukan ideologi yang final gitu. Jadi ini sebetulnya, dan itu yang pertama, fenomena yang pertama. Yang kedua itu juga ada fenomena melunturnya sikap moderat atau sikap toleran di kalangan anak-anak muda kita. Nah ini dilihat dari tingginya juga ya angka-angka kekerasan, bullying. Nah jadi minimal dua hal ini kayaknya penting kembali untuk melakukan penanaman pembinaan ideologi Pancasila ke anak-anak kita. Tidak hanya dari aspek teoretik, konseptual, tapi juga ada ranah-ranah yang praksis, ranah yang praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu harus dimulai dari rumah, gitu loh Mbak. Jadi kembali tadi, kalau tripusat pendidikannya Ki Hajar Dewantara kan kembalinya harus dari keluarga dulu, baru lingkungan sekolah, yang ketiga baru lingkungan masyarakat. Ini yang namanya ekosistem. Gitu. Tempat itu kan saya case-nya di satu sekolah menengah kejuruan ya. Ya itu di salah satu tempat di Kudus. Tapi saya nggak bisa publis ini karena kan kaitannya karo nama sekolah itu. Jadi itu memang saya mengafirmasi gitu bahwa itu betul terjadi. Wong saya sendiri yang hanya
40-30 orang itu saya temukan itu mendekati gitu loh. Mendekati 50% itu memang mengatakan Pancasila tuh masih bisa dirubah gitu. Jadi saya nggak kaget ketika ada penelitiannya setara kemarin. Kalau yang itu mereka menganggapnya itu kenapa Bu? Kok masih berpikir ya, bisa dirubah? Jadi dulu? Saya itu nganu Mbak belum mendalami ya kenapa mereka punya pandangan begitu. Tapi hipotesa atau asumsi kita ya, asumsikan pandangan yang belum tentu benar ya. Ini yang masih harus diuji. Ini memang muatan kurikulum ya, muatan kurikulumnya, kemudian proses belajarnya itu yang menurut saya harus dicek lagi. Gitu, harus dicek lagi.